quizás no le gustó la idea. ¿Pero a ver? Ini tanya kita nak mana ada orang tengah orang macam kacang kuda kulit. Kacang kuda kulit. Ah, lupa orang yang tolong dia. Kata dia di bawah tu. Tapi dia dah jadi kenapa dia mula memikirkan atau lupakan jasa orang tu. Kulit pun tak boleh makan. Tak, maksud saya faham lah masa tu. Okey, saudara ada siapa sini yang ada artis? Yang pandai main gitar ada? Siapa? Siapa sini yang pandai menyanyi? K-pop banyak lah. K-pop ke? Ya ke? Ini bukan soal hukum tak tahu ke tau. Saya hari-hari nak duduk warung makcik nasi lemak. Saya, itu memang ada luar saya berada. Tapi saya, kalau saya nak jadi selebriti, orang kenal, terutama dalam dunia seni, ya, bukan politik kan, bisnis seni. Ya? Saya memang tak boleh, wajah pun di mana-mana. Maksudnya saya tak boleh berada. Orang boleh nampak saya kat mana tu tak boleh. Ada sedikit eksklusif. Itu bagi politik. Kalau bagi politician pula, dia kena ada di mana-mana. Jadi sekarang ni, dilema saya sebagai seorang orang politik dan juga sebagai kononnya selebriti. Dilema saya tak boleh muncul terlalu gelap dan saya juga kena muncul terlalu gelap sebagai orang politik. Jadi kat mana nak cari jalan tengah? Itu susah. Jadi bukan senang. Kalau saya pure politician, saya tahu saya harus duduk dengan orang hari-hari. Tapi kalau saya pure selebriti, kononnya saya rahsia, saya pun tahu saya tak boleh muncul kat orang langsung. Saya kena mahal. Tapi ini nak cari jalan tengah.